Bang, saya bawa durian, boleh masuk nggak? Abang jualan durian? Nggak jualan, beli sama teman saya. Coba lihat. Nih, durian apaan nih? Durian Cikakak, beli sama teman saya. Wah, enak nih. Jadi kepengen. Kalau mau beli aja. Berapaan? Saya sih beli 80 ribu sama teman saya. 60 dah. 70 dah bang, mentok itu. Oke. Alhamdulillah. Bang, orang belum naik. Sampai. Pulang. Azim, aja motornya jatuh. Aduh, pelan-pelan atuh, Iya, sama-sama. Aa, pelan-pelan atuh. Aa, kenapa? Babat. Baru aja mau Bibu telepon. Ada apa? Mbak Enda mau beli lagi duriannya. Alhamdulillah, laku. Alhamdulillah, tapi dia nggak mau pakai harganya Bang Pandu. Maunya harga normal, terpaksa deh Bibu kasih. Kata Bibu jangan diturunin lagi. Ya habis gara-gara babab juga kemarin harganya jadi simpang siur kan. Ya udahlah biarin nggak apa-apa. Yang penting laku tuh duriannya. Ya udah ya. Ya udah sebentar Bibu ambilin dulu duriannya. Iya. Kenapa Bab? Intan, ada apa ya? Saya mau ketemu dengan ojek yang badannya gemuk, orang Sunda. Siapa itu namanya? Tisna. Iya. Bab. Kalau gitu, Bapak langsung jalan ya? Ya. Aku main kembang api. Wah, wow. Bakar-bakar. Loh, kok balik lagi? Kenapa? Ini kan rumahnya? Iya. Tolong panggilin. Ada apa ya? Saya ada perlu. Perlu apa? Jangan kebanyakan nanya. Panggilin Tisna. Ada apa sih? Punten. Tapi Mas ini dengan siapa ya? Otnai dan Gudel, panggilin Tisna sekarang. Iya, tunggu sebentar. Iya. Aduh. Gak apa-apa, Neng. Gak apa-apa. Sok perhatian. Hanya doang. Ada nyariin AA di luar. Namanya teh Gudel sama Otnai. Siapa itu, Bang? Kok Bibu enggak kenal? Itu preman yang kemarin datang ke sini, yang ngikutin Bapak sampai sini nyariin ojek terus minta antar Bapak ke rumahnya ojek. Hah? Terus ngapain mereka ke sini? Ya mereka ngapain ke sini? Mungkin mereka nyari ojek lagi. Ya kok nyarinya ke sini bukannya ke tempatnya Bang Ojak? Mungkin mereka enggak bisa nemuin ojak, soalnya kan ojak lagi ke Cibubur. Makanya mereka ke sini. Ya udah kalau gitu mendingan Bapak telepon Bang Ojak kasih tahu kalau ada preman ke rumah kita. Percuma Bibu, ojeknya udah jauh, enggak bakalan bisa bantu. Ya paling enggak Bapak kasih tahu Bang Ojak, jadi kan dia tahu apa yang harus dilakuin gitu. Ya udah ya. Ibu. Ya, Nak. Abang ngojek ya, Bang? Iya, Bang. Penghasilan sebulan berapa, Bang? Kagak sebanyak angkot, Bang. Masa sih? Lah iya, Bang. Abang kalau dapat 10 semuanya masuk jadi duit. Lah kalau saya atuh-atuh. Itu juga kagak seharian. Kadang pagi dapat 10, malamnya kagak sama sekali. Bentar, Bang. Ada telepon. Ya. Halo, Tis. Jak.
preman yang kemarin datang ke rumah saya, terus mukulin kamu, datang lagi ke rumah saya. Kok bisa? Mungkin mereka nyariin kamu. Tapi saya belum bisa mastiin, Jak. Soalnya saya nggak berani keluar. Jak, tolongin saya, Jak. Di rumah saya ada istri saya, ada anak saya, ada sepupu saya. Saya takut kenapa-kenapa. Oke, gua telepon Ujang, Tis. Dari tadi muter-muter aja. Saya lupa-lupa ingat, Kang Murad, ingat. Kamu aja lupa, apalagi saya. Berhenti dulu! Kang Ojak? Jangan-jangan mau ngasih kabar. Sapira mau pergi. Saya tanya dulu. Halo, Bang Ojak. Jang, preman-preman yang waktu itu nyari saya, terus mukulin saya. Sekarang datang lagi ke rawa bebek. Sekarang lagi di rumahnya Tisna. Kang Tisna posisi di mana? Di rumahnya, Jang. Ada istrinya, anaknya sama sepupunya. Si Tisna takut mereka kenapa-napa. Makanya dia telepon saya. Tapi saya lagi nggak di rawa bebek. Sebentar, saya koordinasi dulu sama Kang Murad. Tikus-tikus yang waktu itu nyariin Bang Ojak, yang mukulin Bang Ojak. Dia datang lagi ke rawa bebek. Sekarang posisinya di rumah Kang Tisna. Kang Tisna ada di rumahnya. Sama istrinya, sama anaknya, sama sepupunya. Kang Tisna takut. Makanya nelfon Bang Ojak. Posisi Bang Ojak jauh. Menurut Kang Murad gimana? Kita kesana sekarang. Oke. Saya sama Kang Murad kesana sekarang. Oke, saya juga balik. Mana Bang? Teman saya digebukin preman. Tadi dulu kan angkotnya belum berhenti. Ya udah Bang, berhenti buruan Bang. Astagfirullahaladzim. Berhentinya pelan-pelan dong Bang. Kan Abang yang nyuruh berhenti. Iya. Kok gak keluar? Mungkin dia takut. Ketok aja. Masuk. Ketok dulu. Kita kan kesini bukan mau maling. Oke. Woi. Mau ngapain lu? Mau ketemu Bisma. Bisma siapa? Maksudnya Tisna. Lu berdua siapa? Gak pernah lihat gua. Kita temannya Tisna. Temannya Tisna. Kok gak hafal nama? Kita belum kenal lama. Oh. Tisnanya mana? Belum keluar. Panggil aja. Jangan diem aja. Tis! Tisna! Ada Pak RT di luar. Jangan-jangan, Bab RT diapa-apain sama premannya. Hei, Bab. Udah sana samperin, Gi. Aduh. Gimana ya? Iya, Babab. Babab tega kalau Bab RT diapa-apain. Iya, cepetan. Iya. Mana? Si Tisna gak keluar-keluar. Apaan lu? Maaf, tadi ada nyamuk. Ngagetin aja lu. Kenapa? Dian, Pak RT dipukul. Astagfirullahaladzim. Tapi ditangkis. Kayak begini nih, set gitu. Kau berani main tangan sama orang tua? Enggak ngerti. Ya udah mau bantuin, Gi. Kok malah di sini sih? Iya. Aduh.